Terdakwa inisial Y binti S hanya bisa menunduk sembari duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri, PN, Kabupaten Madiun, Selasa siang, 16 Juli 2024. Wanita berusia 31 tahun tersebut terbukti menjadi dalang arisan fiktif, serta menipu beberapa emak di Kabupaten Madiun. Korban diketahui mengalami kerugian dengan jumlah tak sedikit. Putusan. Untuk putusan tadi sudah dibacakan di depan persidangan 1 tahun 10 bulan. Kepitingan dari tuntutan 2 bulan. Ini pasalnya yang dikenakan apa? 378 tahun. Ini tentang apa? Tentang penipuan. Arisan ya? Arisan yang fiktif. Kalau untuk barang bukti uang tunai yang dikembalikan ada apa? Ada. Uang tunai 5 juta dikembalikan ke korban saksi Yayan. Selain itu? Selain itu ada barang bukti berupa apa tadi? Screenshot. Screenshot atau apa tadi? Dan lain-lain itu dikembalikan. Dengan adanya putusan Majelis Hakim, jadi jaksa menuntut umum ini seperti apa? Jaksa, kami sikap kami dari JPU menerima putusan. Kalau dari terdakwa tadi? Menerima. Wes, kakak.